cara membuat rekapnya, rekap dari Google Drive adalah pertama, klik tanggapan, lalu klik spreadsheet, icon yang berwarna hijau, akan muncul lembarannya, lalu akan seperti ini tampilannya. Kita klik kanan di angka 1 untuk menyisihkan tempat untuk membuat daftar nama. Daftar nama tabelnya. Kita kasih baris satu baris. Mungkin kita butuh 3 baris, kita kasih 3 baris. Satu lagi. Nah, setelah seperti ini, kita tulis nama judul tabel kita, daftar hadir VCT C4 Sumatera VCI 83,3 sumber 2. Lalu di bawahnya hari tanggal Jumat 31 Mei 2019 sesi 2 pukul 9.30 sampai 10 WIB. Nah, lalu kita ketengahkan supaya lebih bagus dengan di merge kita pilih gabungkan secara horizontal. Lalu kita pilih rata tengah, kemudian kita blok lagi, baris kedua, kita merge secara horizontal, kita ambil rata tengah, lalu ini juga kita ambil rata tengah. Nah, setelah itu kita kasih border, supaya nanti ketika kita print akan nampak kelihatan bordernya. Setelah terjadi seperti ini, kita print. Icon print di sini. Nah, kita klik untuk mencetaknya berikutnya. Selanjutnya di sini nanti akan muncul icon untuk men-save. Mungkin tidak ada nampak di layar, tapi nanti akan muncul di layar kita sendiri. Klik OK. Nah, dia akan terdownload. Kita bisa lihat hasilnya di-download.